alhamdulillah banyak sekali atlet-atlet legendaris yang akan partisipasi, hampir 40 atlet ya. Ada Taufik Hidayat, Susi Susanti, Rudi Hartono, Yustejo Tarik, Yayu Basuki, dan ini tidak hanya tenis bulu tangkis saja, banyak juga dari cabang-cabang lain, ada Herman Sembalo, tinju, Wim Gomez, ya, dan lain-lainnya, banyak yang saya tidak bisa sebutkan. Dan tentu juga banyak juga partisipasi nanti artis juga, ya, suka, ya, biar masyarakat juga seneng lah melihat artis gitu. Dan memang sengaja pada Tosrila ini kita juga lewati kota-kota bersejarah dan pariwisata, ya, bersejarah contohnya Aceh, Mataram, Palembang, walaupun sebagai kota penyelenggara ya, lalu juga kota-kota pariwisata seperti Raja Ampat, juga Bali, Banyuwangi, Blue Fire, Ijen, itu dan lain-lain. Dan kita sudah akan mulai, insya Allah, tanggal 14 sampai 16 saya ke India mengambil apinya, langsung dibawa ke Merapen, diterima oleh Pak Menpora dan Ibu Puan, lalu nanti pada tanggal 18 di Prambanan diresmikan langsung oleh Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla dan didukung penuh oleh Panglima dan Angkatan Udara yang memang markasnya juga di Yogyakarta gitu.